Insya Allah ke depan kita bisa jadikan agrowisata ini. Amin, 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 amin. Betul. Ya, Siap. untuk dijadikan pusat edukasi lah Betul. Untuk terkait dengan hortikultura. Kepala BPTB Jawa Barat, Dr. Rustan Masinai melakukan kunjungan kerja ke Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi atau IP2TP Cipaku yang merupakan kebun percobaan atau KP milik BPTB Jawa Barat. Pada kunjungan kerja perdananya ini, tak hanya melihat langsung kondisi IP2TP Cipaku, Dr. Rustan juga bersilaturahmi dan berdiskusi bersama seluruh pegawai. Ini alhamdulillah untuk pertama kali kami menginjakkan kaki di sini, Pak Rahman. Alhamdulillah disambut baik nih Pak Rahman di sini. Nanti kita support pendanaan, Pak. Insya Allah ke depan kita bisa jadikan agrowisata ini. Amin, 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 amin. Betul, ya, Siap. Untuk dijadikan pusat edukasi lah Betul. Untuk terkait dengan hortikultura. Selain itu mungkin lokasi ini menjadi pusat magang ya teman-teman petani, ya petani mahasiswa dari perguruan tinggi betul, khususnya yang betul. Di Jawa Barat ini. Nanti kedepannya Pak Abdurrahman ini adalah koordinator IP2TP, kita akan menempatkan perbenihan Jawa Barat di sini, Pak. Siap. Pusatnya perbeniannya di sini tuh tanaman horti di tempatnya Pak Rahman ini. Siap. Depannya adalah KP Cipaku namanya. Betul. Ya. Betul. Kita ya. ada sekitar 13 komoditas tanaman buah-buahan, Pak, yang sini. Yang dilepas sebagai pohon induk. Ada 294 pohon. Sini. Pohonnya, Pak. Oh, pohonnya ya. Okay. Pohon induknya. Ya, ya. Kalau durian itu kita punya 47 varietas. Oh, rambutan ada 26 varietas. Jambu air ada 7 varietas, manggis ada 7 varietas, belimbing ada 12 varietas. Di sini sebagai pohon induk mungkin cukup komplit, Pak. Ya, sip. Untuk kebutuhan perbenihan petani-petani khususnya untuk Jawa Barat. Pertanian maju, mandiri, modern. Dari Bogor, Jawa Barat, Nika Rastiplatiwi mengabarkan.